untuk anak Yano kan emang kesukaannya itu sekarang lagi main bola dan juga main gitar. Bukan, piano lah sedikit-sedikit, tapi kayaknya lagi gendut banget yang namanya gitar. Kemarin tuh aku nganterin dia main bola di sekolah minggu. Tiba-tiba dia pulang udah kayak orang besar ya kan. Tapi aku jatuh kan gak apa-apa. Oke, okay, ya kan. Mau dipakein gak ini obat ovosa yang udah besar. Tapi besoknya ternyata benyek jadinya kan. Karena emang lukanya tuh agak lumayan parah gitu kan di dua lututnya. Tapi ya Allah, makanya aku ngeliat Tiara tuh luar biasa ya. Karena mungkin dia udah gede dan aku tuh tiba-tiba mendapatkan dia. Ya, dengan rasanya lucu. Dia datang pagi-pagi gitu kan, abis aku sholat subuh itu cuma bilang, Ami, nih setiap, katanya gini nih, biar aku ingat jelas ya kata-katanya. Setiap perbuatan ada resikonya nih. Ini nih resiko main bola kaki, tapi kan bisa nih. Karena udah resikonya main bola ya pasti luka gitu. Oke, cakep, gitu kan, berarti anak kami sudah gede gitu kan. Ya udah, tapi tolong Ami yang setahun buruk ya, itu masih belum bisa ke sekolah. Ada ujungnya ternyata kan. Ya udah gitu, terus April tahun ini Masya Allah luar biasa, Allah tuh memberikan nikmat yang luar biasa ya. Sahwa udah graduate gitu kan, terus Teresa juga ulang tahun loh ya, masih nggak update ya kan. Jadi yang milat barakallah fi umri buat teteku yang tercantik Teresa akan bibinya semua doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya bahagia, anak-anaknya soleha tuh bener-bener Sahwa dan Alia Masya Allah, dan Kianu juga soleh. Mudah-mudahan Teresa tuh juga rezekinya panjang gitu kan, sehat selalu. Cepat-cepat balik ke Indonesia ya Teh, ya kan. Mau nyanyi lagi, karena lagi masih di New York. Udah itu aja rezekinya Allah, Alhamdulillah. Udah kan anak sudah juga itu? Iya, Sahwa udah kulit-kulit, ya udah selesai sekolah gitu kan. Udah tugasnya kan si kecil ini, si Kianu. Enggak kecil sih sekarang begini ya, karena Kianu kan sekarang kecilnya begini gitu. Soalnya aku gak masih anggapnya Kianu tuh masih kayak anak kecil gitu ya, tapi Alhamdulillah. Makanya ini mau coba-coba pulang biar bisa salat maghrib dapet gitu kan, Insya Allah. Dan aku mengambil kerjaan yang gak terlalu jauh-jauh ya. Kalau kita paling cuma 2 hari setelah itu pulang. Karena selain mamaku yang belum bisa ditinggal lama, kalau aku tinggal lama nanti kesen orang rumah, karena mesti setiap sejam dia nanya, Angie mana, Angie mana, Angie mana gitu kan. Nanti aku diteleponin terus. Nah kedua juga karena aku harus bersihin Kianu, karena Kianu masih harus diberikan apa ya, bimbingan biar sholatnya bener, biar ngajinya bener, di luar sini bisa baca Al-Quran bener. Sendiri aja udah repot banget, ya Allah, ya kan. Udah, Kianu sama Oma dulu aja yang diurusin, ya kan. Kalau nambah-nambah lagi ya itu udah, siapa sih yang gak mau dapat jodoh gitu ya. Tapi gak menjadi prioritas gitu ya, karena kan memang sekarang ini lagi fokusnya kepada Kianu dan juga kepada Oma. Sehingga mungkin yang besar-besar begitu tuh kurang mendapat waktu dan kurang mendapat tempat di hati ya. Jadi, tapi untuk hati gak menutup diri kan? Ya kita sih gak pernah menutup diri gitu ya. Cuman kan kalau misalkan kita gak ketemu yang pas, kita gak ketemu yang cocok gitu kan, kita enakan bersahabat. Jadi ada beberapa yang mendekatkan? Bisa jadi sahabatnya aku dan bisa jadi sahabatnya Kianu ya kan. Ntar Kianu bocorin lain soalnya. Tapi Kianu sendiri tuh kayak misalnya ada yang deket nih, dia masih dimasukkan juga gak sama? Kalau Kianu sih fine-fine aja ya. Cuman maksudnya kalau misalkan bertamu di rumah itu Kianu yaudah mami kita makan malam aja di luar, karena mungkin mama tuh kan masih kalau lihat orang baru masih stranger, jadi dia pasti bakal nanya ambil sih. Dan Kianu kadang-kadang tuh bisa dikasih mami ya, temennya ditanyain dulu semua gitu. Dan kan mamaku kalau misalkan kita harus merawat orang yang sedang demensia dan ada sedikit ya mental ill gitu kan, itu harus benar-benar orangnya paham. Nah, mudah-mudahan teman-teman dengan yang berteman dengan aku paham ya kondisi mama aku ya. Jadi lebih selektif lagi karena enggak selektif sih, cuma lihat gua aja. Cuma kan mereka nya kan masuk ke dalam lingkungan mamaku, lingkungan Kianu gitu kan, belum lagi lingkungan Sahwa. Berarti Kianu mendukung ya kak? Nah, kalau Kianu sih dia yang penting mami ya harus sayang keluarga gitu. Yang penting harus sayang Kianu katanya, yang penting ya gitu dia. Kalau Kianu sih alhamdulillah tuh anaknya gitu. Tapi dari enggak.
Kiana sih anak yang pasti kalau kita tanya lebih detail pasti dia menginginkan lah, walaupun dalam sindirannya kan kebaca, walaupun dia coba untuk menghindar kan, buktinya kan dia sumping kan kalau ditelepon kan. Nah dia nguping, terus dia dengerin gitu kan. Nanti kalau misalkan aku udah selesai, terus dia bilang, aduh siapa tuh yang sayang-sayang gitu ya kan. Pasti kan dia juga pengen tahu gitu. Nah cuman kan dia mungkin gak punya kemampuan untuk mengungkapkan atau ya mengekspresikan keinginannya dia. Oke, Elika. Pengennya yang seperti apa? Pengennya seperti apa? Iya, ada nggak sih yang sedapatnya dari Allah lah. Dulu tuh coba ngatur sendiri, adanya berantakan. Dari sendiri juga dapatnya. Pokoknya sekarang yang dari Allah, yang diatur sama Allah itu aja dia diterima gitu kan. Yang penting doain satu aja, mudah-mudahan bisa cepat umroh. Benji terakhir dong. Mbak Reza, Nyalek ada masukan nggak sih ke Reza? Atau sebelum memutuskan Nyalek, diskusi dulu nggak sama Benji? Kalau aku tuh sama Tete tuh lebih banyak bicara soal anak-anak gitu, dan kita sangat menghargai privasi masing-masing begitu ya. Kita tuh berusaha untuk menjadi seorang ibu yang ada untuk anak-anak, bukan ibu yang ada untuk diri kita sendiri. Dan akhirnya aku sama Tete tuh kalau ngomongin cuman kembangan Kianu, Sahwat. Berarti nggak ngebahas soal itu ya? Sama gak pernah gitu. Tapi ada pesan gak sih buat Teh Reza? Kan Benji sempet aku denger dari dia Teh Reza dulu ya. Aku denger dari situ kan dia jawab ya. Oke ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.